informasi terbaru, sebenarnya Kiki ini adalah anggota JKT48. Ya, kalian penasaran semuanya? Karena sekarang kita masuk di Cocokologi. Lepaskan kacamata hitam Anda, karena teori saya kali ini akan membuat mata Anda terbelalai. Maksud saya terbelalak. Kita akan menguji bahwa Kiki si JR adalah member JKT48. Wow. Anda terkejut? Mari kita cari tahu. Kita akan melihat fakta keseharian Kiki si JR. Seperti apa tipe cewek kesukaan Kiki? Jutek. Maaf, itu Kutek. Apa panggilan dia? Kiki. Siapa nama lengkap Kiki? Teguh Rizky Muhammad. Apakah kelihatan? Mari kita lihat sekali lagi. Jutek Kiki Teguh Rizky Muhammad. Apakah Anda melihat itu? Ya. Jutek Kiki Teguh. Jika kita ambil huruf depannya, maka akan menjadi JKT. Wow. JKT. Keseharian Kiki ternyata menunjukkan bahwa Kiki berhubungan dengan JKT. Tapi kita jangan puas dulu. Kita akan membuktikan lebih dalam lagi. Kiki berzodiak Capricorn. Capricorn berlambang kambing. Kambing apakah ini? Ya, itu adalah jenis kambing Saenan yang berasal dari Swiss. Swiss. Di Swiss ada musim salju. Salju sama dengan es. Es rasanya dingin. Wow, dingin. Kalau dingin enaknya pakai jaket. Jaket dipakai Kiki. Kiki memakai jaket. Jaket bagian dari Kiki. Bagian sama dengan anggota. Anggota sama dengan member. Kiki sama dengan member jaket. Jaket disingkat JKT. Kiki sama dengan member JKT. Wow. Apakah sebuah kebetulan? Lalu dari manakah angka 48? Mari kita cari tahu lagi. Kiki tergabung dalam grup CJR. CJR sama dengan JKT48. JKT, CJR. CJR dan JKT sama-sama mempunyai 3 huruf. Apakah kata CJR mengingatkan pada sesuatu? Ya, CJR mengingatkan kita pada kota Cianjur. JKT mengingatkan kita pada kota Jakarta. Jika kita datang dari Cianjur ke Jakarta, maka kita disebut pendatang. Pendatang sama dengan tamu. Apa yang berkaitan dengan tamu? Ya, tamu wajib lapor 1x24 jam. 1x24 sama dengan 24. 2x4 sama dengan 8. 8 merupakan angka yang tidak putus. 8 sama dengan tidak putus. Lalu apa lagi yang tidak putus? Ya, kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu tidak pernah putus. Ibu sama dengan tidak putus. Ibu sama dengan 8. CJR menyanyikan lagu Mama. Mama memiliki 4 huruf. Mama sama dengan ibu. Mama sama dengan 4. Ibu sama dengan 8. 48. Wow. Dan ini fakta yang lebih menyedihkan. Ibu pergi dari CJR ke JKT dengan bis. Ibu duduk di kursi bis. Kursi bis CJR ke JKT 48 seat. Terbukti Kiki member JKT48. Bagaimana Kiki menyangka enggak kalau tamu ini ternyata personil JKT48? Terima kasih buat ini talk show. Yang udah nyadarin bahwa selama ini saya personil JKT48. Sorry banget buat Iqbal sama Aldi, kita gak bisa sama-sama lagi. Karena besok gue harus ke teater. Gue pengen ketemu A sama Aruka, Nabila dan yang lainnya. Jangan kemana-mana, di sini aja. Udah ya.